Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi hari ini dari NTMC Polri, dan kami sudah terhubung dengan Brigadir Hulut Agustia yang kini berada di kawasan Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Hulut, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Terima kasih Camar dan Aya. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kami akan menyampaikan kepada Anda kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang Ciawi Bogor, Jawa Barat, di mana pada akhir pekan biasanya kawasan ini diramaikan oleh para pengguna jalan. Namun kondisi terkininya dari arah Bogor Kota yang akan menuju ke kawasan Gadok masih terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan juga tidak terlihat dari kendaraan yang keluar masuk menuju Tol Jagorawi. Kemudian dari arah Sukabumi yang akan menuju ke arah Bogor Kota ataupun kawasan Tol Jagorawi juga terpantau lancar, tidak terlihat antrian kendaraan yang memanjang dari arah tersebut. Serta dari arah Gadok yang akan menuju ke Bogor Kota juga terpantau dalam kondisi masih ramai lancar. Meskipun pada umumnya kawasan ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, namun ada beberapa hal yang masih perlu diantisipasi seperti banyaknya angkutan umum yang menunggu penumpang, terutama di kawasan Simpang Ciawi ini, dan juga bus antar kota yang berhenti di bahu jalan, serta ramainya para pejalan kaki di kawasan ini karena ada juga aktivitas yang berupa pasar di arah menuju ke arah Gadok maksud kami. Sehingga tetap jaga konsentrasi Anda dalam berkendara, serta kami informasikan juga ada beberapa titik black spot di kawasan Jalan Raya Ciawi ini, seperti di Kampung Teluk Pinang, kemudian di dekat SPBU Ciherang Pondok. Maksud kami SPBU Ciherang Pondok, kemudian di Jalan Raya Umum Ciawi Sukabumi, tepatnya di depan PT Mayora Kampung Cimande. Tetap jaga konsentrasi Anda dalam berkendara sehingga selamat sampai tujuan. Dan kami informasikan juga bahwa selama 1x24 jam dari data IRSMS Korlantas Polri, terdapat 188 kasus laka lantas dengan 57% terjadi pada siang hari. Untuk informasi terkini kami siap melayani Anda di 15669 ataupun bisa juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Silakan Camar dan Aya. Baik, terima kasih Brigadir Hulut atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.